welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Kuharap baik-baik aja ya. Gue tarik nafas dulu kali ya. Pasalnya, film yang akan gue bahas kali ini merupakan sebuah film yang dapat menguras emosi. Ya kalau diibaratkan nonton di film, layaknya mengupas sebuah bawang lah. Semakin kita buka kulitnya, semakin pedas aroma bawang yang masuk ke mata. Apalagi jika pisau yang kita gunakan untuk mengupas bawang ternyata menyayat jari kita. Tambah perih itu cuk. Ya mungkin begitulah gambaran dari cerita di film ini. Dan film ini sendiri berjudul My Little Baby Jaya, sebuah film yang dirilis di Korea sana pada tahun 2017 yang lalu. Dari judulnya sendiri sudah terbayang lah kalau ini film mengisahkan sebuah keluarga. Tapi jangan salah ya, di balik judulnya yang manis ini, film ini cukup kok buat kalian, terutama gue sendiri, mengumpatkan sumpah serapah gue pada para pemain film ini. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk aja ke alur cerita dari film ini. 돈이 없으면 그냥 떳떳하게라도 하면 안 돼? Scene awal dibuka dengan seorang wanita bergaun merah sedang berjalan di tengah guyuran hujan. Lalu wanita bergaun merah itu pergi ke sebuah gedung yang nampaknya seperti hotel. Lalu ia meloncat dari atas gedung tersebut dan film pun dimulai. Kemudian film ini dibuka kembali dengan menyorot seorang ayah bernama Wong Sul, di mana dirinya tengah membaca sebuah surat. Dan setelah mengetahui isi surat tersebut, yang mengatakan bahwa sang anak diterima masuk ke sebuah sekolahan seni bergengsi di Seoul, dirinya yang tampak sangat bahagia ini sesegera mungkin berlari menuju sebuah gereja untuk memberitahu kabar tersebut kepada sang anak, di mana anaknya yang bernama Jaya tengah berlatih vokal di sana. Bung Sul sendiri adalah sosok seorang ayah yang sangat menyayangi anak semata wayangnya ini. Walaupun dirinya termasuk orang miskin dan penderita lumpuh otak yang menyebabkan gangguan pada gerak dan koordinasi tubuh, ia tetap mendukung anaknya untuk meraih cita-citanya. Sementara Jaya adalah seorang gadis cantik yang memiliki suara yang bagus. Di kampungnya ini, ia bergabung dengan paduan suara di sebuah gereja. Karena sering berlatih di sana, ia pun akhirnya bisa mengolah vokalnya dengan baik. Maka dari itu, mengetahui bahwa sang anak memiliki bakat di bidang suara, Wong Sul kemudian mendaftarkan anaknya ke sekolah seni, yang bisa dikatakan sekolah itu khusus orang-orang kaya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Seoul. Jaya dan ayahnya tinggal di sebuah rumah yang kecil dengan satu kamar untuk Jaya, sementara ayahnya tidur di ruang tamu. Walaupun dengan kondisi seperti ini, mereka tetap kompak. Namun tinggal di kota membuat Wong Sul agak kesusahan dalam mencari nafkah. Beberapa tempat dirinya kunjungi untuk membuka lapak dagangannya, yang mana ia ini menjual pakaian dalam wanita dan juga kaos kaki. Tapi beberapa tempat tersebut selalu mengusirnya dengan alasan harus punya izin lah, mengganggu ketertiban umum lah, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Wong Sul bertemu dengan beberapa pedagang baik yang mau berbagi lapak dengannya, sehingga dirinya bisa mencari nafkah. Sementara itu, Jaya yang sudah mulai bersekolah mulai mendapatkan intimidasi oleh tiga orang siswi perempuan di kelas itu yang bernama Hyun Sung, Bora, dan Sun Yong, yang ternyata rata-rata anak kelas tersebut berasal dari sekolah yang sama. Makanya terlihat beberapa murid sudah membentuk geng masing-masing. Jaya yang diusir dari tempat duduknya tersebut akhirnya pindah dan duduk di samping seorang siswi perempuan bernama Min Kyung, yang rupanya ia adalah salah satu target bully dari Hyun Sung dan lainnya. Nah, di hari pertama bersekolah inilah, kelas tersebut sudah mulai membentuk sebuah kelompok paduan suara yang diketuai oleh Yun Jung, yang merupakan kakak tingkat Jaya. Dibantu oleh seorang guru pengajar di sekolah tersebut, Yun Jung mulai mengetes vokal dari setiap anak yang ada di kelas itu. Dan setelah mendengar suara Jaya, hampir seluruh orang yang berada di kelas tersebut kagum kepada suara Jaya, terkecuali Hyun Sung yang merasa tersaingi.
Sejak Jaya menunjukkan bakatnya itu, membuat Ming Kyung tertarik kepada Jaya, dan akhirnya membuat mereka menjadi teman dekat. Hingga pada saat pulang sekolah, Ming Kyung mengajak Jaya untuk berjalan-jalan. Dan ketika mereka sedang berjalan di sebuah gang, mereka bertemu dengan Woon Chul. Jaya yang melihat bahwa ayahnya ternyata berjualan di daerah itu, dirinya hendak menghindarinya. Tapi sang ayah keburu memanggilnya. Dan di depan Ming Kyung, Jaya mengatakan bahwa laki-laki itu adalah ayahnya. Ternyata Ming Kyung tak mempermasalahkan hal itu. Dirinya juga menyapa dan memberi salam kepada ayah Jaya. Mengetahui Ming Kyung tak mempermasalahkan kehidupan Jaya yang miskin, pertemanan mereka pun akhirnya semakin erat. Singkat cerita, Jaya dan beberapa teman sekelasnya terpilih untuk menjadi anggota paduan suara, termasuk Ming Kyung, di mana mereka ini akan melakukan semacam camp pelatihan. Hingga di malam harinya, para anggota paduan suara tersebut berkumpul dan saling mengobrol. Hingga ada salah satu anggota yang bertanya tentang keluarga Jaya, terutama pekerjaan orang tuanya. Ditanya seperti itu membuat Jaya agak sedikit bingung. Lalu kemudian dirinya secara spontan menjawab bahwa ayahnya menjalankan bisnis pakaian di mall. Selain itu, di tengah percakapan ini, terlihat Junjung seringkali mencuri-curi pandang dengan Jaya. Tampaknya semenjak tes vokal, dirinya mulai tertarik pada Jaya. Walaupun sebenarnya, Junjung sudah memiliki Hyesun. Lalu di pagi harinya, terlihat Jaya yang tengah berlatih vokal di pinggir danau, tiba-tiba dihampiri oleh Junjung. Dengan obrolan sedikit ala-ala fuckboy, Junjung memberitahu bahwa dirinya menyukai Jaya. Nih cowok emang gak ada akhlak ya cu, udah punya cewek masih aja lirik-lirik yang lain. Tapi ya di sini Jaya juga tak terlihat munafik. Dirinya juga ternyata memang mengagumi sosok Junjung. Tapi ia masih sadar tentang siapa dirinya dan siapa Junjung. Hingga Jaya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi Junjung bersikeras dan memeluk Jaya dari belakang, sambil mengatakan bahwa dirinya benar-benar mencintainya. Jaya yang terbuai oleh rayuan fuckboy ini akhirnya mau diajak untuk berhubungan di balik semak-semak ilalang. Tapi sayangnya, hubungan mereka ini dilihat oleh Bora, yang merupakan teman kekasih Junjung. Dengan kamera ponselnya tersebut, dirinya merekam hubungan intim mereka di semak-semak. Dan kemudian, keesokan harinya, setelah acara camp pelatihan selesai, Bora menunjukkan rekaman video tersebut kepada Hyesun. Setelah melihat video itu, tentunya Hyesun menjadi marah. Dirinya juga meminta kepada Bora untuk tak memberitahu hal ini kepada siapapun. Dan dari masalah ini, Junjung dan teman-temannya mulai mencari kelemahan Jaya, di mana mereka membuli dan memaksa Ming Kyung untuk mengatakan rahasia Jaya. Karena Ming Kyung merasa terintimidasi oleh Junjung dan lainnya, terpaksa dirinya membawa mereka semua ke tempat ayah Jaya berjualan. Terlihat juga di sana ada Jaya yang sedang membantu ayahnya. Dari hal ini, Junjung memberitahu tentang kondisi keluarga Jaya yang bisa dikatakan golongan kelas bawah lah kepada Junjung. Yang rupanya Junjung ini adalah tipikal fuckboy parah men, dimana ketika ia tahu bahwa Jaya adalah orang dari kelas bawah, ia tak segan untuk melabrak Jaya di rumahnya dan bahkan menghinanya. Dirinya juga mengatakan bahwa ia menyesal melakukan hubungan intim dengannya. Lalu Junjung menyalakan sebuah rokok, kemudian putung rokok tersebut dirinya tempelkan kepada tubuh Jaya. Dan setelah melakukan hal itu, ia pun pergi. Terlihat juga, Junjung dan lainnya ternyata ada di rumah Jaya juga. Melihat ternyata semua ini adalah kelakuan Junjung, Jaya pun memutuskan untuk menemuinya. Dirinya juga berkata bahwa ia tak berniat untuk mengganggu hubungannya dengan Junjung. Ia juga memintanya untuk tak menyebarkan gosip tentang ayahnya lagi, karena ia ingin tetap bersekolah di sana dengan tenang. Tapi Junjung malah menghina ayah Jaya, sehingga membuatnya marah. Bahkan dirinya juga hampir memukulkan sebuah botol ke kepala Junjung. Dan dari sinilah masalah malah semakin besar, di mana kedua orang tua Junjung yang ternyata ketua direksi dari sekolah tersebut memanggil Jaya dan ayahnya ke sekolah. Selain itu, pertemuan ini juga menghadirkan dua orang teman Junjung dan Ming Kyung yang membenarkan bahwa Jaya memang sosok siswa yang suka membuli. Alasan Ming Kyung mengatakan hal ini tak lain karena dirinya ditekan oleh ibu Junjung. Karena hal inilah, pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Jaya dari sekolahan tersebut. Walaupun dirinya dikeluarkan dari sekolah itu, tapi Jaya masih tetap ingin bersekolah.
Kemudian Jaya memutuskan untuk bekerja di sebuah minimarket, di mana uang gaji dari bekerjanya inilah akan dirinya gunakan untuk mendaftarkan diri ke sekolah kecantikan. Atasan tempat Jaya bekerja sangat baik dan perhatian kepadanya. Selain itu, dirinya juga mengerti tentang hukum. Dan dari sinilah, Jaya sering mengobrol dan berkonsultasi atas masalah pembulian yang dihadapinya. Hingga Jaya meminta kepada atasannya inilah untuk dibuatkan sebuah surat petisi guna menghukum para murid-murid yang telah membulinya, serta ketidakadilan yang dirinya terima. Dari surat petisi tersebut yang Jaya kirimkan ke dinas pendidikan membuat sekolah tersebut menjadi heboh. Selain itu, murid-murid yang membuli Jaya juga terancam akan dikeluarkan karena petisi tersebut. Tapi ya namanya manusia beruang, dengan koneksi ayah dan ibu Yunsung, semua masalah ini langsung bisa mereka redam. Dan dari sinilah malapetaka pun dimulai, di mana para siswa yang Jaya adukan ke dinas sosial pergi ke rumah Jaya, yang memang ayah Jaya belum pulang dari bekerja. Lalu para laki-laki yang dibawa oleh Yun Jun, yang merupakan kelompok paduan suara Yun Jung, yang berisikan 4 laki-laki, di mana mereka semua menelanjangi Jaya dan memperkosanya secara bergilir. Parahnya lagi, mereka juga memvideokan aksinya ini. Dari video tersebut digunakan Yun Sun untuk mengancam dan menekan Jaya. Dirinya juga tak segan untuk mengirimkan video ini kepada ayahnya jika dirinya masih berani dan tak mau menuruti perintahnya. Dan semenjak malam itulah, kehidupan Jaya seolah berubah bak seperti sebuah neraka, di mana Jaya dijadikan bahan pelampiasan oleh para laki-laki. Dan bahkan, terkadang dirinya juga harus menerima perlakuan kasar dari mereka. Sebenarnya Jaya ingin sekali lari dan pergi dari kota tersebut, tapi dirinya selalu memikirkan jika video tersebut sampai dilihat oleh ayahnya. Maka dari itulah, Jaya selalu menguatkan mental dan perasaannya. Bahkan terkadang Jaya harus melayani om-om karena ternyata dirinya juga dijual oleh Yun Sun. Penderitaan yang dialami oleh Jaya sebenarnya sangat berat. Dirinya tak pernah mengatakan kejadian ini kepada siapapun. Ia hanya bisa mencurahkan perasaannya kepada sebuah buku yang selalu dirinya sembunyikan di ruang gudang tempatnya bekerja. Hingga beberapa bulan kemudian, tekanan batin yang selalu dirinya terima telah membuat mentalnya hancur, yang membuatnya mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan loncat dari sebuah kamar hotel. Singkat cerita, setelah 6 bulan sejak kematian Jaya, sang ayah yang memang tidak tahu alasan serta motif Jaya melakukan bunuh diri, tiba-tiba dihampiri mantan atasan tempat Jaya bekerja dulu. Rupanya, ia pergi menghampiri ayah Jaya ingin memberikan sebuah buku harian milik anaknya yang ia temukan di gudang. Sang ayah yang menerima buku itu langsung membaca tulisan dari anak tercintanya. Ia membaca satu persatu dari setiap halaman buku tersebut, yang menceritakan kenyataan pahit yang harus anaknya terima. Membaca tulisan dari anak tercintanya ini membuatnya seolah ia ada di sana dan menyaksikan penyiksaan dan pelecehan terhadap anaknya, di mana buku tersebut menjelaskan setiap detail penderitaan yang harus dirinya lalui setiap hari, mulai dari penyiksaan, penghinaan, sampai pelecehan. Semuanya tertulis lengkap di buku harian tersebut, sehingga ia memutuskan untuk pergi mencari keadilan, di mana dirinya pergi ke sekolah Jaya untuk mengatakan bahwa anaknya lah yang telah menjadi korban bully serta pelecehan. Tapi pihak sekolah menolak untuk memberikan keadilan kepada anaknya. Seorang guru juga bahkan mengatakan bahwa apa yang ditulis di buku tersebut hanyalah sebuah cerita konyol. Selain itu, guru tersebut juga mengatakan sesuatu di mana perkataan tersebut tak seharusnya mereka katakan. Kemudian Yun Sul yang terbawa emosi mencoba mencari orang yang sang anak tulis di dalam buku tersebut. Namun sayangnya, dirinya segera diusir oleh para staf guru di sekolah itu. Setelah tak memperoleh keadilan di sekolah, dirinya lalu pergi ke sebuah kantor polisi, di mana di sana ia berharap adanya keadilan dari kejahatan yang dialami oleh anaknya. Tapi hal tersebut sama saja, di mana polisi tak bisa menangani kasus ini karena tidak ada bukti ataupun saksi yang membenarkan semua cerita dari buku harian milik sang anak. Tentunya semua ketidakadilan tersebut membuatnya merasa sangat sedih. Hingga di malam harinya, Ming Kyung yang tergerak dari upaya ayah Jaya yang mencari para pelaku di sekolahnya, membuatnya memberanikan diri untuk mengatakan kebenaran, di mana ia berkata bahwa semua cerita yang tertulis di buku tersebut semuanya benar. Dirinya juga meminta
meminta maaf kepada Ayah Jaya karena ia baru berani mengatakan hal ini sekarang. Telah mendengar semua perkataan Ming Kyung yang membenarkan isi buku harian anaknya, dirinya menetapkan hati untuk melakukan sebuah balas dendam untuk menghukum orang-orang yang membuat hidup anaknya hancur. Balas dendam ini dirinya mulai dengan menghukum Hin Chun dan kedua temannya, di mana Wong Sul menyiramkan sebotol air keras kepada mereka bertiga, yang tentunya membuat seluruh badan dari ketiga siswi tersebut terbakar. Lalu aksinya tersebut berlanjut kepada para siswa pemerkosa anaknya, di mana ia menculik dan mengurung para siswa tersebut, di mana keempat laki-laki tersebut Wong Sul bawa ke rumah tempat tinggal masa kecil Jaya yang berada di desa. Dari keempat laki-laki yang Wong Sul bawa, tiga di antaranya mengakui perbuatannya, di mana ketiga laki-laki ini mengatakan bahwa mereka hanya disuruh memperkosa dan menyiksa Jaya oleh Yun Jung. Mendengar hal tersebut membuat Wong Sul naik pitam. Walaupun mereka memohon ampun kepadanya, tapi kemarahan seorang ayah sudah tak bisa lagi dirinya kendalikan, yang akhirnya dirinya menghajar mereka semua hingga tewas. Tapi sayangnya, kelengahan Wong Sul ini dimanfaatkan oleh Yun Jung untuk kabur dari tempat itu. Namun usahanya untuk kabur tak berlangsung lama, karena ternyata Wong Sul berhasil menangkapnya dan menenggelamkan kepala Yun Jung hingga pingsan. Singkat cerita, keesokan paginya Wong Sul membawa Yun Jung ke tengah danau menggunakan sebuah perahu. Yun Jung yang kemudian tersadar dari pingsannya itu dipaksa oleh Wong Sul untuk menelan sebuah kail pancingan ikan. Lalu setelah kail tersebut tertelan, dengan sekuat tenaga Wong Sul menarik benang yang terhubung ke kail tersebut hingga membuat Yun Jung tewas. Dan di akhir ending film ini, Wong Sul memutuskan untuk ikut bunuh diri. Lantaran dirinya sudah tak memiliki alasan dan motif untuk bertahan hidup, karena satu-satunya motivasi yang ia miliki sekarang sudah tiada. Dan sebagai penutup ending yang terasa menyedihkan ini, Ayah Jaya berkata, orang yang baawan begitu tiba di rumah, ia tak lebih dari seorang ayah. Yang artinya sebagaimanapun bentuk seorang ayah, ia akan tetap menjadi sosok seorang ayah. Dan film ini pun selesai. Sebenarnya gua agak kurang seksi sama endingnya, ya karena Yun Jung dan lainnya kurang mendapatkan hukuman yang setimpal. Padahal sebenarnya merekalah penyebab dari semua kejadian yang menimpa Jaya. Tapi overall gua cukup puas sih, dan cukup buffering juga saat nonton nih film. Oke, mungkin cukup sekian. Dan silakan kalian yang ingin mengucapkan sumpah serapah kalian, monggo tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video. Gurung katun saramdo, barang katun saramdo, 집에 돌아오면 아버지가 됩니다.